Selamat datang dulur, jumpa lagi di channel kami Sobri Saking Pojok. Kali ini ada servisan modul LG top loading dan kerusakan AC matiknya rusak dulur. Kali ini kita coba untuk melakukan injek tegangan dengan menggunakan AC matik DVD ya. Tegangannya di sini ada outputnya ada yang 5 volt berada di elko ini, elko yang kecil, dan juga 12 sampai 15 volt pada elko yang besar ini. Ini elkonya 35 volt di sini ya. Oke, kita seperti ini. Ini perhatikan untuk output sekundernya kita open semua. Oke. Ini setelah dioda bridge-nya yang menuju antara dioda dan elko. Ini elko kita cutter ya supaya tegangannya tidak menuju ke sini. Yang perlu kita perhatikan dalam melakukan penggantian AC matik DVD ini adalah ini air fuse-nya. Di sini air fuse-nya kita ganti. Yang perlu diperhatikan adalah air fuse ini dulur, pemasangan tegangan input untuk AC matik harus dipasang setelah air fuse dulur. Ya, ini air fuse-nya di sini. Tegangan AC-nya untuk DVD, AC matik DVD harus dipasang sudah air fuse. Kenapa sudah air fuse? Ya, sebelumnya biasanya kalau AC matik rusak ini air fuse-nya kan putus. Kalau dipasang sebelum air fuse dulur, di sini kita menekan kalau kita perhatikan ada rangkaiannya, ini rangkaian untuk rangkaian AC deteknya di sini ya, ada dioda reverse kemudian menuju ke fotokopler. Kalau di sini tidak mendapatkan tegangan atau sinyal dari sini, ini modul tidak akan menyala ya. Jadi air fuse-nya putus. Kalau ini ditaruh sebelum air fuse, ini tidak akan menyala modul karena AC deteknya tidak bekerja. Jadi air fuse harus diganti. AC matiknya ditaruh sesudah air fuse-nya. Ini kita potong. Oke, kita coba dulur. Kita coba masukkan ini, sudah kita coba nyalakan. Oke dulur, demikian video singkat kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Semoga rezekinya dulur lebih lancar dan barokah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami kali ini.